Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dulurku dalam keadaan sehat walafiat semua. Balik lagi Lur dengan saya Yusuf Garasi Halima, dan hari ini saya punya Chevrolet Trailblazer. Oke Lur, bismillahirrahmanirrahim. Mobil yang ada di depan kita ini adalah Chevrolet Trailblazer 2500cc matic diesel tipe LTZ tahunnya 2016 ya. Untuk warna dia silver on black ya, interiornya dia full black. Untuk surat mobil ini Bjaksel, pajaknya hidup sampai bulan 7 tahun ini ya. Dan untuk PKB tahunannya berhubung ini progresif 2 jadi 8,3 jutaan. Mungkin kalau pajak normal sekitar 6-7 jutaan ya Lur ya. Untuk tipe, ini tipe LTZ menjadi tipe tertinggi Lur ya. Karena di bawahnya dia ada tipe LT yang fiturnya banyak banget yang dikurangin Lur ya. Kalau mobil ini dulu udah dapat tipe paling tinggi. Bahkan untuk harga bekasnya, mobil ini lebih murah dari rivalnya Pajero Fortuner. Lebih murah 50 juta ya. Nah seperti apa Lur? Kondisinya seperti apa unitnya? Kita akan lihat sama-sama. Dari bagian eksterior, interior, dan bagian mesin. Tapi dulurku sebelum lanjut, jangan lupa don't forget tong poho. Ojo lali Lur, bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa kita kembangin terus Lur. Oke Lur, untuk tampilan depan eksterior mobil ini punya siri khas yang tangguh, gagah, SUV leather frame yang Amerika banget nih. Tapi walaupun ini Amerika, dia punya kembaran dari Asia ya, dari mobil Jepang itu adalah Isuzu MU-X kembarannya. Apalagi kalau dari bagian belakang mobil ini sama persis ya kalau lihat dengan Isuzu MU-X. Tapi langsung aja Lur, kita lihat yang Chevrolet Trailblazer ini Lur. Dari bagian grill, nah grillnya itu dia kokoh banget Lur. Gahar bin sangar ya, dia hubungan anginnya itu dua susun di situ, aksen krom atas bawah, di tengah-tengahnya kepisah dengan logo Chevrolet, cakep. Untuk di bagian grill bawahnya seperti ini, bagian bumper ya, dia punya 4 titik sensor parking, bah. Mantap banget. Untuk di bagian fog lamp dia masih bohlam biasa ya. Di situ, dan untuk di bagian headlamp dia masih halogen ya. Dia masih halogen, lampu utama, lampu sen, lampu jauh, tapi dia sudah punya LED DRL di sini Lur ya. Oke. Walaupun dari segi lampu dia kalah sama rivalnya, tapi yang rivalnya nggak punya adalah ini Lur. Remote engine start. Kita coba ya. Nah, jadi dulur kalau parkir dimanapun, dulur mau masuk ke mobil, dulur tinggal pakai remote engine startnya dulu supaya mobil bisa dingin ya, dan karena otomatis si AC di dalam tuh nyala. Cakep ya. Kalau matiin kita tinggal pencet lagi. Nah, walaupun dia nyala, kondisi mobil itu nggak bakalan bisa dibuka sama orang. Tetap kita harus unlock dulu dan harus pencet starter. Colok starter dulu baru kita bisa nyalain fungsi-fungsi di dalamnya. Lanjut Lur. Lanjut di bagian ban juga masih terbelur. Peleknya juga walaupun single tune, modelnya itu bagus, ada knop Chevrolet, pengereman depan udah pakai cakram, bannya dia Bridgestone yang dueler HT. Untuk profil dia ada di 265/60, ringnya 18, dan untuk kode produksi bannya nih tuh 2016. Untuk di bagian bawah dia punya side step ya, atau footstep ya, buat membantu kita naik. Untuk ground clearance lumayan tinggi, ada di 22 cm ya, atau 221 mm. Panjang mobil ini hampir 5 meter ya, lebih ke 4,9 meter lah kurang lebih ya. Oke lanjut. Di bagian sini dia ada emblem Duramax yang tebel banget ya, dia logo mesinnya Duramax. Di bagian spion dia krom, ada lampu sen di situ, belum ada talang air, tapi dia ada roof rail di atas. Pilar dia blackout hitam dop. Untuk door handle krom, cuman belum ada akses keyless, dan kunci masih kayak gini ya. Ini mirip-mirip kunci Chevrolet Spin nih, kalau yang 2016 ini. Open close ini untuk remote engine startnya. Di bagian belakang handle ini, nah ini kalau pilar C-nya itu benar-benar mirip Isuzu MU-X Lur ya, di atas itu. Lalu untuk di bagian ban belakang, nah seperti ini. Sama ya, tebel, Bridgestone juga, dueler HT, profil sama, dan produksinya
2016 juga. Seperti ini tampilan secara overall dari belakang. Apakah kita bisa melihat kembarannya Isuzu MU-X versi Amerika? Oh, ya, mirip banget sama Isuzu MU-X, tapi Chevrolet Trailblazer punya fitur yang lebih banyak ya dibandingin si kembarannya. Oke, lanjut. Di atas dia nggak ada roof spoiler ya, dia ada Hyman subframe. Untuk air wiper, rear defogger lengkap, rear wiper, logo Chevrolet besar, garnish chrome gede di situ, dan ada emblem tulisan Trailblazer LTZ yang menjadikan dia tipe tertinggi. Untuk di bagian headlamp belakang seperti ini lur. Di sini untuk lampu rem yang sudah LED, dan LED-nya itu dia bintik-bintik, cuman memang untuk lampu sen dan lampu mundur masih bolam. Modelnya bagus, dia banyak kerum-keruman di tepian dalamnya lah. Dia modelnya gahar ya. Untuk di bagian bumper belakang seperti ini, simple tapi dia tuh nggak neko-neko. Dia kayak ada underguard hitam kecil, 4 titik sensor parking. Oke, lampu mundur dengan problem belakang lengkap ya. Dan dia punya kamera mundur juga lur di sini. Nah, ini kamera bawaan. Belakang sebelah kiri ada emblem 2,5 Chevrolet ya, di sebelah kanan tadi rail belajar untuk ban serep. Ban serepnya di bawah sini. Dan ban serep sama peleknya ya, dia udah single tune juga, dia peleknya nggak kaleng nih, cakep. Untuk usi ulang bahan bakar dia ada di sebelah kiri, kapasitas tangki ada di kurang lebih 65 liter. Oke, terus sekarang kita masuk pada bagian interiornya. Berhubung mobilnya sudah menyala ya, kita pakai remote engine startnya. Sekarang kita coba buka pintunya. Oh, nggak bisa. Ternyata emang aman ya. Jadi harus kita unlock dulu dari sini. Dan kita buka. Dia kebuka. Dan kacanya dia kebuka sedikit ya. Mengurangi tekanan panas ya di dalam kabin. Ini mirip-mirip mobil cop ya yang begini tuh. Lalu di bagian trim, bahan di sini dia masih plastik. Cuman di sini dia ada aksen wood panel dengan emboss Chevrolet warnanya silver dope gitu. Bagus. Handle dalamnya chrome. Di sini dia udah ada ban jenis kulit dengan jahitan benang yang asli. Mewah. Untuk power window cakep nih. Udah all auto nih. Yang nggak ada di kelasnya ada window lock. Ada central lock, electric retake dengan electric mirror di sini ya. Cakep. Dan kalau kita deketin lur di sini dia ada blind spot monitoring ya. Nah, jadi kalau dulur ada objek di sebelah, dia tuh akan ngedip-ngedip ya, ngasih tanda di spion, dan nggak ada di kelasnya juga. Cakep. Ada speaker di situ, cup holder dengan door pocket. Lalu untuk di bagian interiornya dia tuh nggak full black ya. Dia kayak coklat-coklat tua gitu. Bagus, joknya dia udah kulit, motifnya juga bagus. Dan untuk pengaturan di sisi driver sudah elektrik. Oke, ini reclining, dia bisa hair adjuster naik turun juga. Dan untuk reclining ini sliding ya, maju mundur. Dia dua pedal ya, ada footrest, dia gas rem aja. Di sini untuk kos buka tangki bensin dan cup mesin. Lalu di sini ada pengaturan headlamp yang udah auto, problem depan, problem belakang. Udah ada headlamp leveling juga ya, dan pengaturan brightness di sini. Tempat penyimpanan bukan ya, ini kayak buat sikring kali ya di sini. Ini mobil nyala, kunci belum dicolok. AC, bahan di sini soft touch, cakep. Di sini ada AC defogger, di sini ada filter. Oke, langsung aja kita nyalain ya, begini. Nah, AC-nya otomatis turun. Yuk, langsung aja kita masuk, lur. Meter clusternya yang udah cakep ya, ini ibaratnya udah kayak full color, ada warna biru, ada merah. Cakep, ini ada check tire pressure ya, ban belakang kurang angin, ada indikator seat belt. Nah, ini odometer yang baru jalan 23.000, mantap. Posisi kelas transmisi, dia dipisah ya. Di atas untuk suhu mesin, sama sisa bahan bakar. Sini untuk speedometer, di sini untuk tachometer. Posisi ini apa? Rem tangan ya, semua di situ lengkap. Oke. Lalu untuk di bagian setirnya, dia udah kulit, cakep. Nah, untuk setirnya itu mirip banget sama kembaran ya, Isuzu MU-X. Cuman Isuzu MU-X nggak punya ini nih. Collision alert ya, dimana kalau kita aktifin gini, nah. Kalau mobilnya di depan kayak mau nabrak, dia akan ngeberiin tanda yang buat kita tuh kaget. Wah, mau nabrak di depan. Untung ada ngasih tanda. Nah, gitu lur. Pokoknya safety lah. Di sini ada cruise control juga, cakep. Sebelah kiri untuk pengaturan audio steering switch. Bahkan di sini juga dia wood panel, cakep. Airbag sini ya. Airbag dia ada 3 ya. Depan sini supir, di penumpang, dan ada di depan kita ya. Sini di bawah ya ada airbag. Untuk pengaturannya, nah, pengaturannya sayang nih, dia belum teleskopik, baru tilt steering naik turun aja. Oke, cukup lagi. Pengaturan wiper di sini udah intermittent, cakep, lengkap. Dan pengaturan di sini untuk lampu ini ya, untuk lampu jauh aja nih, lampu jauh sama lampu sen. Begitu. Udah kanan ya. Karena untuk lampu utama pengaturan semua tadi di bawah sini lur. Cakep. Baru untuk di bagian sini di pilar kita ada dapat hand grip juga buat naik ini ke atas mobil. Ini polos, nggak ada airbag, nggak ada hand grip di atas ya. Hand grip di sini, sini ada mic juga nih. Side visor udah ada kaca, ada lampunya, cakep. Ini masih mulus banget ya, dia punya
plafonnya. Untuk bagian dashboard seperti lur, ban di sini memang plastik, tapi di sini kita dapetin ban soket dengan modelnya tuh, wah nyambung banget ya, modelnya tuh terkesan mewah loh, cakep. Ini ada speaker center ya, ada laci di sini, dan head unitnya 8 in, cakep. Udah ada kamera mundur di sini, dan ada rear cross traffic alert. Jadi kalau dulur belok tuh, kalau ada yang lewat di belakang tuh dia ngasih tanda di sini ya. Oke, cakep. Lalu untuk di sini dia punya apa aja, kita lihat ya. Audio, ada radio, radio udah pasti bagus suaranya. Nah begitu setting data liga bahasa. Nah palet mode, jadi kalau dulur mau naruh mobil ini atau dipaletin ya di mall atau di mana, di hotel, orang paletin nggak bisa ngotak-ngatik si dalaman karena harus pakai kode yang dulur terapin di sini. Jadi tidak bakal bisa buka-buka privacy di dalam head unit, karena selain palet mode, radio, dia ada Bluetooth, ada Apple CarPlay dan Android Auto yang nggak ada di kelasnya. Mantep, kita bisa buka Google Map, bisa buka Map, WA, apa semua, cakep banget. AC-nya dia masih model puter, tapi sudah digital. Digitalnya di dalam sini lur. Nah ini nih digitalnya kalau kita gedein. Nah mantap ya, unik nih. Salah satu fitur yang bagus juga nih. Minimalis ya, nggak makan tempat. Pengaturan arah semburan lengkap, sirkulasi. Ini untuk suhunya lur tuh. Suka saya memodel AC-nya nih lur. Cakep. Dan yang paling banyak itu di sini lur. Nah yang nggak ada di kelasnya ini kayak lane departure warning ya. Kalau misalkan mobil keluar jalur dia ada ngasih tanda nih, kayak traction control. Ada hill descent control, sensor parking, lampu hajar, cakep. Lalu untuk di bagian bawahnya ada untuk on off AC di bagian belakang, dua buah soket 12 volt buat ngecas ya masing-masing kita. Aksen di sininya dia wood panel, cakep banget, mewah. Tuas transmisinya seperti ini ya, kalau nggak salah 6 speed dengan mode manual X ini, nah, di sini. Oke, jadi kayak M1, M2, M3. Di bawah sini ada dua buah cup holder, parking brake yang masih model biasa, seat belt 2. Kita dapat armrest yang empuk juga, jahitan benangnya asli. Kalau kita buka, di sini dia ada AUX dan USB. Tempat penyimpanannya juga lumayan dalam. Untuk tampilan jok ya, sisi penumpang seperti itu. Dia punya seat belt yang udah bisa naik turun. Ada hand grip di situ, trim untuk sisi penumpang ya, dan untuk jok kursi penumpang belum elektrik, dia masih manual. Nah, seperti ini. Tapi dia udah punya hear adjuster loh. Jarang loh jok penumpang punya hear adjuster. Kisi AC, hand grip, airbag ya di sini ya, jahitan benang sini asli. Lacinya juga gede, buku manual, buku servis semua lengkap, sampai kunci serep lengkap lur. Ini set visor untuk penumpang ya. Oke, ada tempat kacamata, lampu kabin ya sini. Nah, yang masih bohlam. Ini mic yang tadi lur. Cakep. Oke lah, di posisi depan cukup. Sekarang kita masuk ke bagian interior baris kedua lur. Ada speaker dengan door pocket aja, cup holder-nya kecil. Bahan sama dia, plastik, cuman aksen wood panel-nya sampai ke sini ke belakang. Chrome door handle, power window yang udah auto, cakep. Autonya naik turun, mantap sekali. Interior baris kedua nggak usah ditanya, udah pasti lega banget, makanya kita langsung masuk loh. Bismillah. Nah untuk tampilan dashboard depan seperti ini lur. Wah, ini mobil SUV ladder frame yang bisa dibilang mewah ya. Walaupun materialnya banyak yang plastik, tapi ketutup sama desain dashboard yang cakep. Perlengkapan kaki mau nggak usah ditanya ya, ini lega banget. Kantong penyimpanan di sini enak banget nih, ada serat bludrunya di sini, cakep. Untuk di bagian rim ya, rim sisi penumpang baris kedua, di atasnya dia ada hand grip, ada gantungan juga di sini nih. Lalu ada kisi AC dua buah, cakep. Ada lampu kabin di sini, dan pengaturan AC di baris keduanya sama kayak si Chevrolet Spin ya, tapi oke lah. Dan ada soket 12 volt. Nah cakep. Kalau Chevrolet Trek kan dia ada yang model colokan 3 ya. Oke. Lalu untuk kursinya seperti ini lur. Nah, dia punya 3 headrest. Kalau dibuka begini dia ada handrest dengan 2 buah cup holder. Seatbeltnya 3. Udah ada isofix juga nih buat masukin kursi bayinya lur. Cakep. Oke, sekarang kita coba duduk ke posisi baris ketiganya lur. Dengan satu sentuhan aja dari sini. Dari sini ya. Oh, semuanya turun kayak gitu. Oke, langsung kita masuk. Nah lur, untuk kursi seperti ini dia hanya dikhususkan untuk 2 orang aja. Udah ada headrest dan 2 seat belt, karena di tengahnya dia ada ditaruhin kayak model cup holder ya, tempat penyimpanan bagus. Seat belt-nya tuh rapih banget di situ. Cakep. Untuk seat belt posisi baris kedua dan ketiga dia nggak bisa naik turun, tapi sudah potensioner semua. Ada cup holder ya di situ satu. Di sini ya, sebelah sininya ada cup holder dengan tempat penyimpanan ya. Saya udah duduk di posisi baris 3 ya.
Dengan tinggi badan saya yang 165 cm, saya sih berasa nyaman sih duduk di posisi baris ketiga nih. Ruang kaki masih ada kurang lebih 3 jari, kaki juga bisa masuk enak, masih bisa nyaman. Cuman emang kalau untuk reclining ini udah fix ya, udah mentok posisi baris ketiganya. Oke, untuk ruang kepala kurang lebih masih ada 5 jari juga, masih ada dapat headrest ya. Oke, kalau dulu yang tinggi badannya 170, saya rasa nggak cocok ya duduk di posisi baris ketiga MBX. Kalau posisi baris ketiga dipakai emang nggak terlalu gede, tapi dia punya dua susun, ini bisa dibuka juga. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga luar. Nah, seperti ini lumayan nih buat naruh-naruh sepatu. Ada lampu bagasi dan soket 12 volt buat nyarjar nih posisi baris ketiga. Di sini juga lumayan dalam nih buat naruh-naruh barang. Sebelah kanan dia ada tempat. Oke, dongkrak toolkit semua di sini. Lampu bagasinya juga bagus nih, kiri kanan ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau dulu butuh space yang lebih lega, tarik ke depan 50. Tarik ke depan 50 dan akanlah jadi rata lantai, di luar bisa naruh kasur mobil. Nah, sekarang kita ke bagian akhir di bagian mesinnya, Lur. Oke, Lur, kap mesin udah kebuka. Berhubung dia belum ada hidrolik, jadi harus pakai tunggu dan kap mesinnya lumayan berat. Oke. Di bagian kap mesin dia sudah ada peredamnya di situ, bagus. Lalu kita cek di bagian stick oli ya. Oke, seperti ini, cabut aja. Bagus banget, Lur. Nggak ada oli keluar dari sini muncrat dan nggak ada asap hitam. Wah, ini kondisi mesin masih segar banget. Kita tutup lagi. Sekarang kita lihat di bagian oli mesinnya. Kita buka. Nah, Lur. Tuh. Mantap ya. Ini namanya mesin yang masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Tutup lagi, Lur. Mantap. Nggak ada oli muncrat. Asap ngebul ya. Masih bagus banget pembakarannya nih. Pokoknya mobil yang kita jual tentunya siap pakai, Lur. Ada harga, ada kualitas. Untuk mesinnya sendiri, dia di sini ya. Cakep ya. Ada logonya. Chevrolet. 2,5 mesin diesel 2500 cc Duramax ya, jelas dia turbo dengan PGT dan intercooler. Untuk tenaga ada di 180 PS dan torsinya yang mencapai 440 Nm, lebih kenceng ya untuk tenaga atasnya dari si Pajero yang mencapai di 430 ya kalau nggak salah. Transmisinya dia Matic 6 speed ya, transmisi biasa dan disalurkan ke penggerak roda belakang. Oke, Lur, cukup. Sekarang kita tutup bagian kap mesinnya. Oke, Lur, jadi sekian aja yang bisa kita bahas mengenai mobil Chevrolet Trailblazer 2500cc Matic Diesel tahun 2016. Dan untuk pemakaian ini di 2018, Lur, oke? Jadi, dulurku, bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian review, mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan yang dulur tahu, dulur bisa kasih kita masukan lewat kolom komentar. Tapi ingat, Lur, komentarlah yang baik, positif, dan membangun. Dan bagi dulurku yang lagi cari mobil SUV, nggak pasaran, harganya jauh lebih murah 50 juta dibanding Pajero Fortuner, tapi dengan spek yang dibilang lengkap banget. Nah, dulur, ini salah satu mobil yang sangat rekomendasi, Lur. Oke, Lur. Jangan lupa bantu support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe ada di pojok kanan bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.